Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Fania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya memindahkan akun PUBG Mobile dari Android ke iPhone terbaru 2024. Nah, jadi sekarang ini kita bisa dengan mudah memindahkan akun PUBG Mobile kita dari Android ke iPhone ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Di sini aku mau coba pindahkan akunku yang ada di Android. Akunnya yang ini ya teman-teman, kita coba pindahkan ke iPhone. Nah, caranya di Android, kita tap di bagian tanda panah ke atas di kanan bawah, pilih setting, pilih scan authorization, tap OK. Nah, di sini kan ada kamera ya teman-teman. Di iPhone, ini kan udah ada di halaman loginnya PUBG Mobile ya. Di iPhone, tap di bagian login terotorisasi. Nah, ini ada barcode ya teman-teman. Kita tinggal scan aja barcode-nya dari Android. Close. Oke, beres. Dan sekarang kita udah berhasil memindahkan akun PUBG Mobile-ku dari Android ke iPhone ya, teman-teman. Ini aku pakai Facebook ya untuk memindahkannya. Tapi dengan cara baru yaitu scan barcode. Jadi lebih mudah dan cepat. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya memindahkan akun PUBG Mobile dari Android ke iPhone terbaru 2024. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Fania. Bye!